Halo teman-teman, welcome back to my channel Ruli PGMI. Kali ini saya akan mereview ini roti tawar ya teman-teman. Roti tawar untuk orang kaya, untuk orang miskin kayak viewer YouTuber saya ini nggak usah beli roti ini karena bikin miskin ya. Langsung saja, ini roti apa ini? Yamasaki ya teman-teman. Yamasaki Mai Roti. Oh, ini adalah roti milik Mai Roti teman-teman, dan ini isinya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9 roti teman-teman, dan harganya ini harganya 12.500 teman-teman. Expirednya itu 1 minggu ya. Yamasaki Tawar Funawari Wheat Soft. Nah, ini dicampur dengan susu teman-teman, susu putih. Kita ke depan belakangnya mana teman-teman ini? Oh, ini sini depannya ya. Tampilan depannya seperti ini, Mai Roti ya. Dan samping sama depan itu sama, ini produk dari Jepang, brand nomor 1 teman-teman. Wow. Funwari Wheat Soft. Wheat Soft lapis. Wheat itu putih, soft itu lapis, lapis putih. Wis ngono lah pokoknya. Di belakang ada informasi nilai gizi atau nutrition fact. Nah, dapat dibaca di sini informasi nilai gizinya teman-teman ya. Nah, bila kalian suka dengan roti ini, tentunya kalian tahu roti ini. Dan di sini ada barcode dan www.cekdekiot.id. Di sini bisa kalian follow ya. Dan mungkin itu dulu, apa sih yang istimewa dari roti yang beginian ya. Ini roti ini dari masa ke masa pasti ada yang baru teman-teman ya. Ini roti tawar isi 1 2 3 4 5 6 7 8, isi 8, dan harganya itu 12,5. Produk dari Mai Roti, dan expirednya itu 1 minggu. Dan di sini ditulisnya ya teman-teman, di sini ada harga dan juga kantetannya seperti ini. Dan bila ingin membuka, membukanya seperti ini saja. Nah, ditarik gitu. Kalau ingin menutup, dirangkutkan lagi seperti ini. Mudah sekali teman-teman. Mungkin sekian dulu video tentang Mai Roti. Silahkan kalian bila ingin Mai Roti ini, banyak sekali di Indomaret, Alfamart, Alfamidi, apalagi Swalayan, dan toko-toko elektronik, bukan elektronik ya, toko-toko terdekat ada ini roti teman-teman ya. Mungkin sekian dulu, jangan lupa ngopi hari ini, dan dadah.